Kopi. Balik lagi di segmen apa? Kopi. Kali ini kita lagi ada di mana nih? Di Pillow Talk. Pillow Talk itu nanti link deskripsi. Jadi itu sih deskripsi yang alamatnya di bawah. Sekarang kita mau nyobain lagi nih signature dari tempat ini ya. Iya. Ada manual. Terus ada apa lagi nih? Oh iya, sorry, beans-nya apa nih? Manual beans-nya gulalik dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Kemudian ada butterscotch atau juga bisa disebut cream roll. Cream roll ini enak nih. Biasanya sih hot ya. Iya, hot. Kalau ice tuh dikit lah kita bisa nemu di tempat kopi ya. Terus kemudian ini apa? Ada Oreo Frappuccino. Oreo Frappuccino. Oke. Sekarang langsung aja kita cobalah. Kelamaan dari tadi soalnya ya. Iya. Lu mau nyoba apa dulu nih? Penasaran ini nih. Oke, coba. Kita coba satu-satu. Butterscotch. Nah. Kita coba. Ah, tumpah kan, makanya minumnya pelan-pelan. Gitu. Enak gak? Enak. Gue cobain dulu ya. Oke. Mungkin kali ini kita deskripsiin rasanya setelah kita coba ini semua. Ya. Gitu. Oke, kemudian mau coba apa? Ini manual? Nggak boleh. Oke, gue ini ya. Gue nyoba, Mas. Kan itu jaga kamera. Enak. Gimana? Balik. Krimbulnya itu apa dideskripsikan dong? Kan para penonton pengen tahu nih rasanya. Si rasa dari kalau kita bisa sebut sih ini kayak cafe latte-nya ya, kopinya. Ini tuh pas banget, enggak terlalu strong sih kopinya, tapi pas ya. Terus si manisnya apa? Dari krimbul tuh apa sih? Jelasin dong, ini tuh apa yang di atas ini tuh apa? Lelehan gula. Kalau kelihatan ya nanti ada di sheet-nya yang dekatnya ya. Jadi krim itu gula yang ditaburin di atas. Gula apa? Ini tuh biar pakainya gula brown sugar. Nah, brown sugar. Terus? Lalu dipanasin kan supaya biar jadi ngeri. Sebenarnya sih biasanya krim roll itu cara minumnya tuh kita dikasih sendok lalu di gini. Apa ya, dipecahkan. Nah, jadi ya, ini kayak nanti penumpahnya kasar. Ya. Setelah kering biasanya udah lumayan lama didiemin, nanti trok itu ada sensasinya. Jadi pas kita minum kopinya, kita minum juga nih gulanya. Jadi rasanya ke backup lah ya. Terus si rasa kopi sama gula itu kayak kopi dulu baru ntar gulanya, kayak terpisah gitu. Terpisah. Terus tadi apa ini? Oreo Frappuccino ya? Kalau yang kurang suka kopi, mungkin ya, di sini tempatnya boleh lah. Lebih recommended lah kalau dari segi rasa untuk yang ini gimana? Enak. Gua belum nyobain yang ini. Cobain. Kalau dari gua sih rasanya ya sesuai lah, nggak terlalu over manisnya. Karena kita jujur nih, kalau bilang enak enggak. Tapi jujur kalau gua kurang suka minuman manis kayak gitu. Gua juga sih masih kurang. Soalnya apa ya? Lebih nggak suka gitu kalau minuman yang terlalu manis. Betul. Tapi enak sih kalau untuk apalagi siang-siang gini kita tuh makanya ini keringetan panasnya tuh, pokoknya 30 derajat lah. Gitu. Cobain dulu dong ini. Udah gue cobain, cocok. Coba kalau tidak. Panas ya. Panas. Cobain lagi deh. Tadi kata si masnya bilangnya kan eksis ya. Rasanya eksis. Asam berarti. Tapi yang gue rasain itu lebih ke bold. Benar gak sih? Bold ya. Terus si acidnya ada tapi tipis. Tapi lebih ke boldnya ya. Bold itu kalau yang belum tahu, kita bukan balik lagi nih. Nah. Kita ingetin lagi, kita di sini bukan ngerti kopi, tapi itu kita merasakan dari apa yang ya, kita nikmatin aja kopi yang kita tahu, yang rasa kita cap tuh seperti apa sih gitu. Ini lebih ke bold kalau menurut gua sih. Ya, gitu. Bold terus asamnya tipis, enggak terlalu tebal asamnya. Asamnya pas ya. Iya. Nah, kalau dari segi harga untuk ini berapa sih? Enggak tahu. Itu 30.000. 30.000 sekian ya, iya. belum sama tax. Iya. Kemudian ini? Ini tuh 35, 3 berapa gitu? Berapa tuh? 35 kalau
Ya segituan lah ya. Ini 40. Oh, malah mahalan ya, yang non kopinya. Ya, soalnya mungkin tambahannya pakai whipped cream yang gini, sama Oreo sama teman. Tapi kalau dari segi harga sih menurut kita sangat worth it ya. Worth it sih kalau di sini. Karena satu tempatnya juga enak, nyaman. Nyaman. Untuk kalian yang mau nugas, yang mau meeting, ya meeting bisa. Terus kalau mau hanya sekedar nongkrong-nongkrong sama teman-teman di sini enak sih. Buat weekend sih enak. Nah, kita ini kebetulan di tempatnya di yang smoking indoor. Ya, di belakang. Ah, di belakang nih di sampingnya smoking indoor. Okay. Tapi untuk yang smoking ada di luar, tempatnya sangat cozy. Iya. Terus apa ya? Banyak tanaman lah ya, seger. Jadi kayak temanya tuh di luar tuh kayak garden gitu. Nah, jadi kayak rumah-rumah Belanda dulu. Terus ada kayak tempat duduknya tuh aneh, kayak ada sangkar burung. Kalau di dalamnya sih enak lah, cozy, nyaman, yang pastinya AC lah ya. Terus, lu mau bahas apa lagi nih? Mau dari segi tempat atau mau dari segi rasa? Mungkin lebih ke segi tempat sih. Kalau gua sih lebih ngerekomenin buat lo yang mau kayak ngedet, mau ngobrol berdua, mau hang out, sama emang mau nugas atau apapun. Enak nih kesini nih, apalagi sore-sore nih. Ah, ini siang kebetulan. Ya, kebetulan kalau ini siang. Tapi kalau sore pasti lebih enak. Kalau sore lebih enak untuk ngetes, sekedar ngopi atau kalian lagi macet tuh di depan apa? Gedung sate lagi macet, mampir kesini. Boleh deh, kalau kiri. Itu enak lah ya tempatnya. Oke. Paling segitu aja dari kita ya. Tadi udah masuk in frame kan ya kameramennya ya Abang Ewok ya. Udah masuk in frame Ewok Tangfan, Abang Wolf. Mungkin ngopi-kopi kita episode 2 sampai sini aja ya. Nextnya kita akan lanjut lagi ya. Kita cari tempat lagi yang lebih cozy, yang lebih nyaman, yang lebih pricey. Kemudian kalau tadi tempat udah kita akan kuning di link di description buat lokasinya sama alamatnya. Betul. Dan gitu jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian semua nih. Untuk yang suka-suka ngopi ya, suka-suka nongkrong. Terus mungkin kalau pengin nyari info di Bandung nih, ada di mana sih tempat kopi yang enak? Boleh rekomendasikan channel kita untuk kalian tonton. Dan kemudian next-nya nih kita ada segmen baru. Mungkin segmennya semua orang juga suka ya? Iya. Yaitu apa? Sneaker, terus? Satu lagi gaming. Ada gaming. Nanti kita juga bakal nge-review sneaker, tidak hanya sneakersnya aja, sama tempat-tempat, sama orang-orang yang berpengalaman lah. Iya, berpengalaman. Kita juga gak akan lupa nih, untuk kopi kita juga pasti ya. Pasti kan? Untuk orang-orang yang lebih expert di bidangnya, nah, kita akan coba datangin, kita cari tahu lebih cari dalam lagi. Kita akan belajar lebih banyak tentang apa itu kopi. Kita cari lagi lebih dalam. Iya. Okay. Sekian dari kita. Sampai ketemu di Ngopi Kopi episode 3. Siap. Bye. Bye.